dulu. Duduk sini, duduk sini. Nah. Oke, selamat sore teman-teman Kicau Mania. Balik lagi bersama Aduki yang kali ini gue ada di Malang, men. Malangnya nasibku karena apa? Karena becek-becekan. Tapi untungnya hari ini aku bertemu dengan bidadari yang turun dari Malang ya. Mas dulu biar gak selek dengan Dita. Mas siapa namanya? Saya dengan Dita. Hah? Dita. Dita? Oh, itu kata apa namanya? Kayaknya cocok sama Dita Aduki. Itu kayaknya cocok gitu ya. Cocoknya apa ya? Nggak tahu gue juga. Oke, okay. Ini kan semuanya rata-rata cowok, bapak-bapak semua. Kok ngapain di sini, Mbak Dita? Nah, itu loh, aku tuh nyangsang loh di sini. Iya, nyangsang di sini ngapain? Nyangsang di sini tuh nggak bisa keluar. Oh, gitu. Kan bayangin ya. Bayangin gimana? Aku mau keluar, sepatu gue kayak gini ya kan. Oh, iya. Banget. Karena becek banget di luar. Tapi ngomong-ngomong, suka burung apa gimana sebenarnya? Suka, suka. Suka semua burung. Oh, suka semua burung? Iya, yes, suka semua burung. Oh, jadi ada burung yang suka diobok-obok ya kan? Kayak cicrek gitu kan diobok-obok ya kan? Benar. Suka tuh semuanya suka. Oh iya gitu. Oh, iya iya. Tapi di punya burung apa memang cuma suka nih? Enggak sih, kalau ditanya punya burung pasti enggak punya ya kan. Tapi kalau burung peliharaan ada sih di rumah. Oh, gitu. Burung tujuan gitu loh, burung kenari kalau enggak salah. Oh, kenari. Iya, kenari itu identik dengan menari-nari. Oh, bisa menari nanti ya. Tahu aja sukanya nari-nari ya. Dong. Asli Malang atau gimana sih? Asli Malang. Oh gitu. Baik, Bapak. Malang. Malangnya mana? Malang kota. Malang kota. Aslinya Malang, cuman daerah campuran macam-macam. Ada Jogja, ada Sunda, ada Malang juga sih. Itu cocoknya sama orang Sunda loh. Oh iya. Oke. Aduh, Ki, tanyain dong tentang masalah apa namanya? Masalah burung, oke. Okay. Biasanya orang-orang suka nanya gitu. Masalah burung, burung apa yang paling suka? Yang paling memang, kan banyak tuh tadi ada kenari, ada apa. Yang paling suka dari hari ini deh yang paling dari liat. Hari ini kayaknya yang paling suka burung pungur kayaknya ya. Hah? Burung pungur apa ya? Pungur! Aku sendiri juga gak tahu ya, jadi pungur tuh apa. Cuma ketika nyebutin nama pungur merah itu udah kayak orangnya di sini pada yang heboh banget. Heboh banget, nah, karena perlu Mbak Dita tahu juga, pungur itu adalah atau anis merah bahasa Indonesianya. Uh-huh. Itu adalah burung legendaris di Indonesia juga. Oh, pantesan. Disebutin langsung pungur merah, langsung heboh banget. Heboh banget, rame banget. Rame banget, sampai bentuk-bentukannya. Gua heran apa yang membuat pungur merah ini menjadi suatu yang wah banget hari ini gitu ya. Oh iya. Tapi ngomong-ngomong ya, duduk di teman-teman juri ini ngomong-ngomong udah pernah kenal sama juri enggak? Ya? Kan udah kenal. Udah kenal. Nah, ini yang ini namanya Bom-bom yang makan terus dia. Ini namanya Bapak Ari. Ah gitu. Dia kerjanya dia dari tadi enggak juriin, Mbak. Jadi semua makanan itu dihabisin sama dia. Enggak apa-apa. Dia mukanya merah kasihan. Oh, mukanya merah ya. Iya. Sakit. Oh gitu. Enggak cocok sama hawa Malang kayaknya. Oh iya, enggak cocok dia sama orang Malang. Tapi ngomong-ngomong, Mbak. Aku pertama kali loh ke Jawa Timur, pertama kali juga ke Malang. Ternyata luar biasa sekali ya antusias dari masyarakat. Memang ini itu yang aku tahu ya, memang kalau ini kan termasuk skala besar ya, skala sana. Kalau di dekat tempat aku itu juga ada skala-skala kecil. Oh iya. Every weekend itu mesti banyak banget cowok-cowok di sana. Jadi udah kelihatan banget kan gimana. Dan aku sih lihat ya antusiasnya mereka, semangatnya mereka meskipun becek-becekan ya kan. Terus apalagi ya? Ramahnya itu loh. Oh, ramah. Oke. Kamu ramah ya? Ramah banget. Hebat apa-apa sama hati gue. Tapi ngomong-ngomong, Mbak Dita sebelumnya udah kenal aku belum sih? Belum. Aku sama sekali belum kenal namanya AA Sapa. Cuman emang dasarnya aku ada orang yang ramah sama aku ya sudah lah. Okay. Aku yang juga. Perkenalan nama gue siapa teman-teman semuanya? Ya, semua yang pasti akan bilang AA Duki. Oke, okay. Salam kenal AA Duki. Ya, AA Duki, selamat dulu dong. Yang buat teman-teman yang mau salaman silakan ke Malang.
Ya jadi gua lebih aktivitinya lebih ke burung, ke hobi. Terus emang ya memang hobi menggoda juga gitu. Menggoda, menggoda burung atau menggoda yang lainnya? Oh, menggoda yang lainnya juga. Iya. Okay. Cowok juga menggodain, Bang. Oh, sama banget mantannya ya. Iya. Nah, jadi memang senang banget buat melihat aktivitas-aktivitas perawatannya, ya kan? Sampai ya, gue bilang lomba-lomba seperti ini. Makanya aku tadi heran, kenapa ada di sini? Iya, gue nyangsang di sini. Cuman nyangsang yang mengasihkan sih, kata aku sih, Kak. Terbawa suasana bagaimana? Terbawa suasana pastinya. Oh. Kalau ada orang yang ada kumpul, teriak pasti. Pengen tahu dong ya, kepo dong. Kepo dong, apa sih? Terus ketika ada yang juara juga ya, mereka histerianya itu loh, wah, luar biasa banget. Beda ya sama apa namanya yang lokal di daerah dekat Kembang itu? Aku kalau yang lokal jujur aja belum pernah. Belum pernah? Ya aku ngikutin kayak gini baru pertama kali. Baru pertama kali? Dan pertama kali juga ketemu gua. Oh iya, kapan-kapan main dong ke daerah Jabodetabek? Oke, aku lumayan sering ke daerah Bandung. Oh, iya. Ini ikut jemputan lagi juri. Aduh, ke Tangerang susahnya ya. Tangerang. Okay. Iya, karena di sana itu ada gua ya kan. Kalau ada mereka mengusir. Yang paling sering muncul siapa? Si A ini. Enggak, aku yang paling muncul. Oh. Di mana-mana ada ya kan. Okay. Iya dong. Tapi apa namanya? Walaupun hujan hari ini, bagaimana perasaan Mbak Dita sendiri melihat antusias, melihat apa? Ya Allah ini iklan lewat. Melihat antusias dan lainnya gitu. Meskipun dingin loh sekarang ini. Benar-benar amazing banget sih kata aku. Amazing ya. Banget ya. Kan lewat kita pikirkan, niatin apalagi ya semua pengorbanan orang-orang ini menurut aku tuh yang amazing banget. Amazing banget. Aku dari sini jadi ngerti gitu kalau aku udah hobi, itu ya memang gak akan berhasil terkalahkan. Betul, ya. Itu dia. Jadi teman-teman ya, misalnya Aduki ya kan, kapan-kapan Mbak Dita diajak-ajak kemana-mana. Ya insya Allah mudah-mudahan kalau bisa nanti gua ngevlog ke Kalimantan, gua ajak ke Kalimantan. Boleh. Yang pastinya Mbak Dita akan ada di Malang ya. Kalau misalnya eventnya kayak gini terus rame terus pasti kita datang lagi dong. Okay. Iya. Dan pastinya hari ini Mbak Dita sebagai apa di sini? Aku juga belum tahu nih. Sebagai apa ya? Kalau dibilang sebagai apa mungkin cocok di bagian umum kali ya. Bagian umum. Jadi ngecekin catering iya. Ngecekin catering iya. Akomodasi iya. Ngecekin hotel yang mereka juga iya. Pantes lu tadi nawarin makan gua mulu. Tadi jadi sama Dita, mas dicobain ke gua gitu men, terus rasanya gimana ya kan, oh jadi catering juga. Semua, bagian semua. Semua ini yang pesenin gua. Oh gitu, jadi buat teman-teman kalau misalnya punya event apa-apa, silakan cateringnya langsung hubungi Mbak Dita. Mau event, mau event yang kedatangan Pak Jokowi juga bisa ya, pada freelance bisa diatur. Bisa diatur pokoknya. Bidangannya apa bisa diatur ya. Nah. Tapi ngomong-ngomong kuliner di Malang itu apa sih? Kalau kuliner pasti satu, bakso, dua. Oh, bakso. Cumi-mi. Cumi-mi itu mungkin istilahnya kalau di Jakarta kayak mie ayam ya, tapi kalau di sini versi keringnya kali ya. Oh. Jadi versi kuahnya yang dipisah. Cuimi, itu ada di kota Malang ada? Ada. Wah, perlu dicobain gue. Kayaknya besok mau wisata kuliner juga di Malang. Gue taunya Malang itu buah-buahan. Itu dulu. Identiknya buah-buahan apel batu. Betul. Cuma semakin kesini identiknya adalah bakso Malang dan cuimi Malang. Oh. Jadi semakin. Nah, kemudian yang kali ini adalah apel batu. Ini apel mana lagi? Semakin cuimi. Okay, iya. Salah beli kayak tadi gitu ya. Harusnya belinya apel Malang. Kalau apel Malang enggak. Ya, rasanya gitu. Beda-beda ya. Wah, luar biasa ini. Perlu eksplor di Kota Malang, perlu gua sambangi juga di Kota Malang ada apa aja ya kan. Bukan cuma ada Mbak Dita ya. Tapi ada banyak yang lainnya ya. Di sini ada macam bakso, contoh bakso beranak, bakso isi sambal. Bakso putih ada enggak sih? Bakso putih. Ada juga. Isinya bakso kecil-kecil. Wah, luar biasa. Kayaknya seru ini. Destinasi di Kota Malang jauh-jauh enggak sih tempatnya dari wisata kuliner? Ada, di Malang kota aja. Ada. Oh, gitu. Kayaknya besok wajib kayaknya hukumnya gua untuk jalan-jalan. Tapi sore ini gua cukup mungkin karena becek-becekan dan cuacanya belum kondisi sampai saat ini. Bagi yang udah watching jangan lupa subscribe. Ya pastinya kalau gua ke Malang harus ada Mbak Dita lagi. Ya, gua nanti minta kontaknya. Oke. Bagi yang udah watching jangan lupa subscribe dan see you next time. See you, bye.